Bentuknya bulat, sederhana besar. Di dalam lembut, di luar kasar. Tiba musimnya, kitalah rasa. Manis tiada lah tara. Nanti dulu. Jangan makan lagi. Tahu tak apa nama buahnya? Tak tahu. Kalau nak tahu, dengar dulu ya. Bersakit dulu, bersenang kemudian. Pantun yang lama menjadi kiasan. Di luar pahit, dalamnya manis. Itulah si buah manggis. Sedap tak? Bagaimana? Manis ya? Nah, itulah buah manggis. Buahlah manggis, sedap rasanya. Ada di mana-mana. Makan sebiji, tiada terasa. Ingin nak beli semuanya. Malu nampaknya. Makan ajalah, tak payah beli. Tapi kalau sakit perut nanti, baru tahu, jangan salahil pula ya. Apa yang tinggi di awan tu bergoyang-goyang pula? Dibuat ia darilah kertas. Di tengah padang, tempat berlepas. Walaupun ribut, tiada halangan. Makinlah tinggi di awan. Yang ini kanak-kanak pun suka main. Tapi kadang-kadang orang dewasa pun suka main juga. Nanti dulu ya. Ujung diulur, pangkal dipegang. Bila dilepas, bergoyang-goyang. Jawabannya paling senang sekali. Itulah dia layang-layang. Layang-layang, putuslah tali. Kanak-kanak pun berlari. Bila dah dapat, sukalah hati. Esok boleh main lagi. Nampaknya hari ini nak hujan nampak. Awannya mendung saja. Kanak-kanak tu pegang benda apa? Mari kita semua pergi melihat. Ia berbentuk sepertilah tongkat. Bermacam warna, boleh kita lihat. Indah tersusun berlipat-lipat. Dibuka jadilah bulat. Jika nak tahu jawabannya, payung diberi nama.